baiklah hadirin, kita untuk jalan-jalan ke tempat hiburan, rona-rona liburan lebaran, kita akan jalan-jalan di wisata Bukit Gandrung atau yang kita kenal dengan Tanggulasi, berada di kawasan Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, tempat yang paling tinggi di area perbukitan di sekitar wilayah Gunung Anjas Morong. Dan ini dibangun di area perbukitan di lereng sekitar lereng Gunung Anjas Moro yang memang di cakupan Gunung Anjas Moro, banyak pegunungan di wilayah Gunung Anjas Moro ini dibangun dengan sangat bagus. Selain berciri khaskan dengan menara yang sangat tinggi dengan tulisan BBG, ada juga di area wisata Bukit Gandrung Tanggulasi ini arena permainan untuk anak-anak yang masih baru saja dibuka dengan konsep kopik yang saat ini sangat menarik, dengan rumah-rumah kopik serta nanti akan diselesaikan dengan konsep yang sangat hijau karena di wisata ini terasa dingin. Secara masyarakat di sini, Tanggulasi itu adalah bukit pengintaian pada waktu zaman Belanda dahulu. Dan konon ceritanya ini adalah kawasan paling tinggi di area wilayah Kediri, terutama ini mengikuti Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Kemungkinannya memang untuk mengintai para penjajah di area Pari dan sekitarnya, memang di sini sangat tinggi. Satu. Plan A sudah cukup bagus. Jadi anak-anak kecil seperti ini memang untuk wisata edukasi. Hanya dalam mimpi, rinolan uti moto iki angel di arah pagi. Mulai esemelan manismu dapat ku bertemu. Tak kedeteng moto, desmarem jalan ke Tanggulasi. Hal yang paling menarik di sini adalah rujaknya pedas banget. Jadi jika ke sini jangan lupa lihat ya. Nah, rujak di sini pedas dan nyelekit. Maknyus kata Bondan. Yu Arisa. Star Record. Aku iseh enteni
makanan yang di sini yang khas, yang seperti yang tunjukkan tadi ada rujak cingur yang begitu pedas. Sangat khas banget kalau Anda saudara bisa melihat di situasi di sini. Udaranya sangat sejuk. Kalau betul-betul ini menjadi tempat pengintaian Belanda, memang fokus kita jauh bisa melihat situasi yang paling sana. Dan keren banget ya. Terima kasih jalan-jalan kita di Ketupat Hiburan, rona-rona liburan musim lebaran. Sampai jumpa lagi tahun depan. YTV.